Hello guys, and welcome back with me. Oh man. Halo guys, kembali lagi sama gue di Darkwing. Ya, kali ini gue bikin video tentang tutorial animated hits. Ya, tutorial kali ini berisi tentang cara berjalan di animated plus atau animated, tergantung apa yang kalian punya. Ya, gue membuat video tutorial ini karena pengen aja. Oke, pertama adalah pilih lokasi. Yang awal dan harus dan pasti itu adalah pilih lokasi. Cari lokasi di mana kalian ingin membuat animasi ini. Terserah mau di lapangan atau apapun, atau kalian buat sendiri mungkin. Ya kalau nggak ada ya pilih lahan kosong aja. Ya itu aja gitu. Oke. Setelah itu kalian selesaikan krik-kriknya, bukan krik-krik tapi krik-krik atau skeleton tulang. Kalian ikuti, pertama gue akan membuat posenya. Titik-titik kuning itu maksudnya apa sih? Itu adalah skeletonnya, dan skeleton itu yang membuat animasi ini bisa digerakkan. Oke, pertama itu gue buat pose kaki, dan kaki yang gue buat ada kaki kanan dahulu. Oke, setelah buat kaki dan kakinya semua udah pas, sekarang kita buat tangannya. Oke coy, tangan coy, mantap. Setelah tangan kita gerakan kepala, mau digerakkan atau enggak, ya itu selera kalian. Oke, next. Nah, jika kalian sudah membuat pose seperti ini, kalian tambah tadi. Nah, kalau udah kan kalian udah di posisi kedua. Kalau udah di posisi kedua, kalian buat lagi, tetapi catatannya yang tadi kanan, dan sekarang untuk kiri. Ya, seperti itu. Kiri kan. Halo guys, gue ucapkan selamat bagi yang baru, selamat untuk bergabung. Pastinya sebelum video ini mulai, alangkah baiknya kalian subscribe ke channel dan juga nyalain loncengnya ya guys. Setelah kalian nyalain loncengnya, akan follow Instagram serta Facebook gue di situ. Ya, dan terusnya kalian like. Oke, kembali lagi di project ini kita lanjutkan seperti yang tadi. Yang tadi itu kanan, tapi sekarang untuk kiri seperti yang barusan gue jelasin tadi. Pose ini semuanya sama, mulai dari kaki, tangan, kepala. Cuman bedanya adalah terbalik, dari kanan sekarang kiri. Oke coy, kita atur dulu kakinya. Kalau kakinya udah pas dan menurut kalian udah cocok, udah seperti yang tadi, kalian lanjut ke tangannya. Jika tangannya udah pas, udah cocok, dan lanjut ke kepalanya. Ya, seperti itu coy. Nanti jadinya adalah kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi itu ngapain? Agak ngebug. Bukan ngebug sih, itu emang kesalahan gue. Oke, kita benerin, kita renggangin sedikit. Nah, jadinya akan seperti itu. Oke. Oke, setelah sudah kalian tambah lagi seperti yang tadi, jadi nggak usah gue di zoom. Ketika aja tambah-tambah, terserah. Di sini gue akan praktekannya mungkin 4 kalau nggak 6 aja mungkin. Oke, kalau udah kalian tinggal copy aja, kalian klik bagian atasnya itu, yaitu lalu kalian tinggal copy aja, copy paste gitulah. Kalau 1 jadi copy ke 3, 3 di copy ke 5. Kalau 2 di copy ke 4, 4 di copy ke 6, itu aja. Jadi kalian nggak perlu susah-susah bikin. Nah, kalau semuanya udah dikopas, kalian hanya tinggal majuin dikit demi sedikit aja. Ini termasuk dengan cara manual atau secara kalian sendiri yang gerakan. Kalau komputer ya terserah. Mungkin next video akan gue remix video ini yang akan lebih jelas mungkin daripada sekarang.
yaitu ada dua cara, yaitu secara manual seperti ini atau secara komputer, terserah. Oke, kalau secara manual itu agak lama, tapi hasilnya sesuai apa yang kalian ingin tekan. Sesuai apa yang kalian inginkan. Tetapi kalau secara komputer, terkadang gerakannya itu kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi hasilnya cukup maksimal. Yaitu kembali ke Anda sendiri, apakah Anda menginginkan menggunakan secara komputer atau secara manual. Itu aja. Oke, cukup sampai sini aja. See you and have fun. Drops out.